Ibu Haja Suryani almarhum. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, juga telah memberikan kelancaran atas berlangsungnya acara ini. Amin. Karena atas semua karunia limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini dalam keadaan sehat, guna untuk menghadiri undangan keluarga besar Bapak Haji Alwi Ruslan dan Ibu Hajah Suryani almarhum. Adapun rangkaian acara ini yaitu acara siraman anakda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Salawat dan salam selalu kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya iman dan Islam ke dalam kehidupan kita yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhirat nanti. Amin. Sebelum lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Bapak Haji Salam. Yang mana kita ketahui Bapak Haji Salam ini adalah salah satu kori dari Arab Saudi atau internasional. Kepada Bapak Haji Salam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Salam. Selanjutnya mari kita dengarkan doa yang disampaikan oleh Bapak Haji Maharan. Kepada Bapak Haji Maharan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, marilah kita awali doa ini dengan membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syakirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa afad. Dan ya Allah min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil syai'at. Wa tarfa'una indaka ala darajat. Wa tubaliguna bi asal wayat min jamil khairati bil hayati wa ba'andal mamat. Allahumma salim dinana wa salim kulubana wa salim ma'rifatana wa salim anjamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin al-nabi syakaratil maut wa najata minan nari wal afanil hisab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala khairil khalqina Muhammad. Subhana rabbika ma'ajjati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.
Iya, Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, demikianlah pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Haji Mahran. Semoga kita semuanya diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan sukses acara Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi sampai tanggal 24. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ayanda dari Haji Muhammad Abdul Aziz agar bisa masuk dalam rumah, dan Haja Molida, Haja Reni, Haja Suci, dan seluruh saudara agar bersiap-siap untuk kita nanti ke area siraman. Iya, sekali lagi kepada Bapak Haji Alwi Ruslan agar segera masuk ke dalam rumah sebelum prosesi siraman. Terima kasih kepada Ibu Haja Jamiah atas panduan acaranya pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ayahanda Haji Alwi Ruslan nanti untuk mengiringi Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi untuk keluar ke area siraman. Ya, Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan ke acara siraman. Diharap nanti keluarga besar berdiri untuk mengantar ke area siraman. Jadi bersiap-siap untuk ayahanda dari calon mempelai dan juga ibu Bunda Manda dan kakak-kakak adik-adik dan juga tante-tante yang lainnya agar bisa ikut mengiringi ke area siraman nanti. Bapak Ibu, kita menunggu sejenak calon mempelai pria Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Jadi diharap seluruh keluarga besar bersiap-siap untuk mengantar calon mempelai pria Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi ke area siraman. Dan untuk seluruh karena sebentar lagi acara siraman. Jadi bersiap-siap untuk saudara-saudara dari Bapak Haji Alwi untuk memberikan siraman nanti kepada Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Adapun makna siraman ini merupakan salah satu rangkaian bersuci dalam proses pernikahan dan sebagai simbol pembersih lahir dan batin serta membersihkan noda di masa yang lalu. Memasuki bahtera rumah tangga, acara siraman ini merupakan salah satu dari adat budaya menyirami atau memandikan calon pengantin agar pengantin bersih, suci lahir dan batinnya dan siap memulai kehidupan berumah tangga mawaddah sakinah. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, mari kita sambut calon mempelai pria, Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi, keluar dari kamar untuk melangkahkan kaki ke area siraman. Kepada ayahanda dan ibu, bunda manda dan saudara, adik kakak dari Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi dan seluruh keluarga agar bisa berdiri, kita mengantarkan Haji Abdul Aziz menuju area siraman. Iya, keluarga, keluarga besar akan menghantarkan Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi diapit oleh ayahanda Haji Alwi Ruslan beserta Hajah Maulida Oktaviana, Hajah Reni Yulianawati, dan Hajah Suci Rahma Indriani. Kami persilahkan untuk masuk ke area siraman, silahkan. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama langkah kebahagiaan Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Jukhrina wa Barakatina Maulana Muhammad. Ya, kita saksikan bersama yang begitu bahagia didampingi langsung dengan ayahanda tercinta, itu Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi, yang mengiringi anaknya langsung di area siraman. Iya, kepada para tamu di luar keluarga, kami persilakan untuk dapat duduk di area yang telah disediakan. Terima kasih. Kami memanggil dengan hormat kepada Bapak Ayahanda Haji Alwi Ruslan beserta Hajah Maulida Oktaviana, Hajah Reni Yulianawati, dan Hajah Suci Rahma Indriani untuk dapat maju ke depan, disusul dengan kakak-kakak dan juga adik daripada Aziz untuk dapat melakukan foto bersama sebelum siraman dimulai. Silakan. Iya, dan sebelum foto-foto nanti untuk memasukkan kembang dalam air, iya, kami mintakan dengan hormat nanti kepada ayahnya sendiri untuk memasukkan kembang ke dalam air. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, yang mana hari ini adalah salah satu hari kebahagiaan untuk keluarga besar Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi, yang mana anak tercintanya, anak laki-laki, sebentar lagi melepas masa lajangnya, yaitu Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Tentunya kita semua berharap semoga nantinya dia membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Sudah hadir memberikan doa restunya kepada Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Tentunya kita semua berharap pada anakda Haji Aziz nanti rumah tangga yang bahagia mawadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, kalau gitu kami persilahkan kepada kakak daripada Aziz untuk dapat kembali ke area tamu. Iya, sebelumnya kita akan memulai prosesi untuk pencampuran air doa ke dalam
air suci. Kami mintakan kepada ayahanda sendiri, ayahnya sendiri ya, Bapak Haji Alwi, agar bisa menuangkan air suci ini untuk anakda tercinta. Ya. Ya, tuangkan. Mari masukkan ke dalam. Ini melambangkan bahwa seorang ayah betul-betul mensucikan diri anaknya untuk memasuki bahtera rumah tangga. Selanjutnya, untuk memasukkan kembang ke dalam air suci, ayahanda dari Haji Ajis. Kembang ini melambangkan rasa cinta, kasih sayang seorang ayah dan ibu kepada anaknya yang sebentar lagi akan berumah tangga. Baik Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin yang berbahagia, kita mulai prosesi acara siraman. Bang Jeje. Iya, sebelum acara dimulai, kami persilakan kepada ayahanda Haji Alwi Ruslan untuk dapat melepas mayang sebelum melakukan penyiraman pertama kepada ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Silakan. Iya, mungkin Bapak Ibu duduk karena kasihan yang di belakang. Iya, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kita sudah menyaksikan Bapak Haji Alwi sudah membuka mayang untuk anakda tercinta. Iya, siraman pertama kami persilahkan kepada Bapak Haji Alwi, Bapak Haji Alwi Ruslan, ayah dari Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Bibina wa Safina wa Barakatina ya Maulana Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena rahmat dan karuniamu kami semua hadir untuk acara ini. Ya Allah ulurkanlah tanganmu untuk menopang keluarga besar Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi yang akan melaksanakan dharmanya sebagai orang tua menghantarkan putra tercintanya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 akan saling bersumpah setia dalam sakramen pernikahan suci. Kami persilakan kepada Ibunda Hajah Maulida Oktaviana untuk dapat melakukan penyiraman kepada ananda Muhammad Abdul Aziz Alwi. Kami persilakan.
Ya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sebentar lagi Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi menggunakan langkahnya untuk menuju ke akad pernikahan dengan hari yang bersih, agar rumah tangga yang mereka akan bina merupakan rumah tangga yang mencerminkan kehidupan keluarga muslim. Ya Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Semoga setelah mereka resmi menjadi suami istri akan selalu tetap bersama, baik suka maupun duka, dalam mengerungi kehidupan dalam rumah tangga. Dan setelah dalam rangkaian upacara pernikahan ini, apapun, dan limpahkanlah rahmat dan karuniamu kepada setiap keluarga yang hadir dalam upacara ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kami persilakan kepada Ibunda Hajareni Yulianawati untuk dapat menyiramkan air siraman kepada Ananda Muhammad Abdul Aziz Alwi. Kami persilakan. Ya, selanjutnya bersiap-siap untuk haja suci. Ya, selanjutnya haja suci. Rahma Indriani, kami persilakan untuk dapat menyiramkan air siraman kepada Ananda Muhammad Abdul Aziz Alwi. Kami persilakan. Selanjutnya bersiap kepada Bapak Haji Ruslan Hadi. Iya, selanjutnya bersiap-siap untuk Kakanda Haji Ruslan Hadi beserta istri. Kemudian selanjutnya nanti bersiap-siap Kakanda Haji Sudirman Hadi beserta istri dengan atau Kakanda Haja Nurheda. Iya, kami persilakan kepada Bapak Haji Ruslan Hadi untuk dapat bergabung ke area siraman. Sebelumnya kami iya, kepada Kakanda Haji Ruslan Hadi. Iya, untuk siraman kepada Kakanda Haji Ruslan Hadi dengan Haja Sania. Oh, Haji Nia kah? Iya, Haji Nia. Iya. Iya, untuk siraman selanjutnya kami persilakan Kakanda Haji Ruslan Hadi dengan Haja Ngatemi dan Haja Nia. Masya Allah, luar biasa, berkah luar biasa hari ini yang mana Haji Muhammad Abdul Aziz disaksikan langsung oleh kai tercintanya, bahkan memberikan air suci ya pada hari ini. Ya, sebelum pergi meninggalkan ada sedikit pemberian kenang-kenangan ya dari Aziz kepada kakek tercinta. Ya, kakek tercinta, ini ada kenang-kenangan atau souvenir buat Kai tercinta. Boleh melihat ke kamera, Kai? Lihat ke kamera, Kai.
Iya, selanjutnya Haji Nia. Kepada Ibu Haja Nia, kami persilahkan. Dan Haja Ngatemi bersiap-siap ke depan. Iya, selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Kakanda Haji Sudirman Hadi dengan Kakanda Haja Nur Heda. Iya, kepada yang terhormat Pak Kakanda Haji Sudirman Hadi dan Kakanda Haji Nurhanda memberikan siraman kepada cucu tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi, sebentar lagi akan melepas masa lajangnya dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya, selanjutnya Kakanda Haja Nur Heda untuk memberikan siraman suci ini kepada cucunya. Iya. Untuk penyerahan souvenir akan diwakilkan oleh Ibunda Haja Maulida Oktaviana. Iya, lihat ke kamera dulu. Iya. Kakak. Iya. Iya, bersiap untuk Ibu Haja Nur Hayati Hadi beserta Bapak Haji Hamzah untuk dapat maju ke area siraman. Sekali lagi kami memberitahukan kepada Ibu Haja Nur Hayati Hadi dan juga Bapak Haji Hamzah untuk dapat maju ke area siraman. Silakan Ibu. Kami persilahkan kepada Ibu Haja Nur Hayati Hadi untuk dapat langsung menyiramkan air siraman. Boleh dipegang dulu mayangnya Ibu. Iya, dengan tangan kanan. Disiramkan melalui mayang. Iya. Kepada Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Yang mana kita saksikan bersama, ini ada mayang yang terburai. Itu melambangkan rezekinya nanti seperti itu, banyak menumpuk. Amin. Amin. Mayang juga melambangkan tadi Bapak Ayahanda itu mau melepas mayangnya dengan satu kali pukulan. Semoga acaranya Ajis besok berjalan lancar. Amin. Ya. Silakan kepada Bapak Haji Hamzah untuk dapat bertukar posisi.
Iya, selanjutnya bersiap-siap untuk Bapak Baharudin Komteng dengan Ibu Hajah Jumsiah. Ya, kami panggil dengan hormat kepada Bapak Baharudin Komteng bersama dengan Ibu Hajah Jumsiah untuk dapat maju ke area siraman. Terima kasih. Iya, pemberian souvenir kepada nenek tercinta Hajah Nurhayati. Souvenir ini melambangkan. Boleh berfoto dulu bersama dengan Ajis. Iya, boleh berfoto dengan calon mempelai kita yang. Iya, selanjutnya untuk mewakili Baharudin Komteng kepada Hajah Ngatemi, tante tertua dan Hajah Jumsiah. Tante tertua tapi termuda. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, setelah nanti bersiap-siap untuk Bapak Haji Ahmad Jais Haira Esos dengan Ibu Nadila Nanci dan Ibu Diana Suryatina. Ya, kami panggil dengan hormat kepada Bapak Haji Ahmad Jais Haira Esos beserta Ibu Nadila Nanci dan juga Ibu Diana Suryatina untuk dapat maju ke area siraman, untuk dapat menyiramkan air siraman kepada Ananda Muhammad Abdul Aziz Awi. Iya, betul sekali apa yang mau dilakukan Bapak Haji Alwi untuk Hajah Ngatemi, siapa tahu juga bisa menyusul ya. Iya, selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Haji Ahmad Jais Haira Esos dengan Ibu Nadila Nanci dan Ibu Diana Suryatina. Iya. Iya, selanjutnya bersiap-siap untuk Haji Riansa Ruslan Hadi dengan Ibu Hajah Nurlia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama dari pamannya Haji Ahmad Jais Haira Esos dengan Ibu Diana Suryatina memberikan siraman suci ini kepada keponakan tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi yang sebentar lagi akan melepas masa lajang dan insya Allah berumah tangga dengan seorang putri cantik yaitu Hajah Putri Isengari. Selain tentunya doa dan restu dari keluarga terdekat dari Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi, kami tentunya juga mengharapkan doa terbaik untuk kelancaran acara dari Ananda kami tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi beserta dengan Hajah Putri Istari yang insya Allah akan melaksanakan akad nikahnya di Balikpapan pada tanggal 20 April 2024. Dan insya Allah akan merola tanggal 24 April 2024. Iya, kepada yang terhormat Haji Riansa Ruslan Hadi dan Ibu Hajah Nurlia, agar bisa
ke area siraman untuk melakukan siraman kepada keponakan tercinta. Ya, kami persilakan kepada Bapak Haji Iriansyah Ruslan Hadi beserta Ibu Haja Nurlia untuk dapat menyiramkan air siraman kepada Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Ya, pelan-pelan Pak. Ya, bersiap kepada Ibu Haja Fitriani dan juga Bapak Haji M. Jamhari. Selepas ini sekali lagi kepada yang terhormat Haja Fitriani beserta Bapak Haji Muhammad Jamhari anggota DPRD Kukar bersiap-siap untuk melakukan siraman kepada keponakan tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Ya, sekali lagi kepada Ibu Haja Fitriani dengan Bapak Haji Muhammad Jamhari, anggota DPRD Kutai Kartanegara, kami persilakan untuk memberikan siraman air suci kepada keponakan tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz. Ya, bersiap-siap untuk selanjutnya Haji Ramli dengan Ibu Nur Fadila. Ya, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Ramli dan juga Ibu Nur Fadila untuk dapat bergabung di area siraman untuk dapat menyiramkan air siraman kepada Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Ya, kepada yang terhormat Bapak Haji Ramli dengan Ibu Nur Fadila, persilakan untuk memberikan siraman air suci ini kepada keponakan tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan, sudah kita saksikan bersama-sama acara siraman ini dan insya Allah nanti sore kita akan lanjut ke acara Mapaci. Iya, selanjutnya bersiap-siap kepada Bapak Haji Muhammad Jelani HRH STMT dengan Ibu Haja Rananda Riani SARC FIRC. Ya, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Muhammad Jailani HRH STMT. Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, kita saksikan bersama tangisan bahagia dari paman tercinta Haji Ramli dengan keponakan tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Kami persilakan kepada Bapak Haji Muhammad Jailani HRH STMT beserta dengan Ibu Haja Rananda Riani SARS dan juga MIRS untuk dapat menyiramkan air siraman kepada Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Tentunya air mata yang keluar pada hari ini adalah air mata kebahagiaan. Untuk mengantarkan Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi ke jenjang pernikahan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 April pada tahun 2024 ini di hari Sabtu. Dan tentunya kita semua memberikan doa restu, mendoakan semoga nantinya Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi dengan Haji Putri Senari menjadi suami istri
yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, untuk selanjutnya bersiap-siap untuk kakak-kakak dari Haji Muhammad Abdul Ajis Alwi, Haji Hasania, Haji Masnia, dan Haji Albia, kemudian disusul dengan suami tercinta Haji Jeki dan Haji Mimil. Panggil dengan hormat kepada kakak-kakak daripada Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi untuk dapat memberikan restunya melalui air siraman ya pada pagi hari ini. Haji Hasania, kakak tertua dari Haji Abdul Aziz Alwi dan kakak ipar tertua Haji Jeki, memberikan air suci ini kepada adiknya. Siraman ini merupakan salah satu rangkaian bersuci dalam proses pernikahan dan sebagai simbol pembersih lahir dan batin, serta membersihkan noda di masa yang lalu. Memasuki bahtera rumah tangga, acara siraman ini merupakan salah satu dari adat budaya menyirami atau memandikan calon pengantin agar pengantin bersih, suci lahir dan batinnya dan siap memulai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang mana kita saksikan bersama-sama kakak daripada Haji Ajis yang di sana Haji Sania meneteskan air mata kebahagiaan yang selama ini dia selalu bersama adiknya dari kecil sampai sekarang dia selalu bersama adik tercintanya. Dan Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini putra Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi dan Ibu Haja Suryani almarhum akan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dan mempersunting seorang putri cantik yaitu Haja Putri Isnari. Ya, siraman selanjutnya kepada kakak Haji Masnia. Air suci ini, siraman air suci ini melambangkan cinta sayang kepada adiknya karena selama ini dari kecil sampai sekarang tidak pernah terpisah kesahkan dengan adik kakak ini. Iya, selanjutnya siraman berikan kepada kakak tercinta Hajah Alfia Alwi dengan Haji Mimil. Iya, sebelum kita tutup acara proses siraman ini, terlebih dahulu kami minta kepada seluruh
anak dari Bapak Haji Sudirman Hadi dan Haji Jamaluddin agar bisa berfoto bareng. Ya, kepada seluruh keponakan saya agar bisa berfoto bareng. Ya, kepada seluruh keponakan-keponakan saya dari Haji Sudirman Hadi. Ya. Iya. Iya, Haji Yusuf, Haji Firman, Haji Fahmi dan Haji Saleh, Haji Suryati beserta istri suami agar bisa ke area siraman untuk melakukan sesi foto. Iya, kakak saya Haji Badarullah Belentong ikut semua sini. Karena kita mengingat waktu. Ya Lili, 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 Lili. Iya, selanjutnya foto bersama kepada Ibu Bunda Manda dan seluruh saudara dari Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Iya. Dengan ini berakhir pula acara prosesi siraman ananda tercinta kami Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi pada pagi hari ini di tanggal 18 April 2024. Semoga doa dan juga restu dari para keluarga dan juga para tamu yang telah hadir pada pagi hari ini dapat melancarkan prosesi pernikahan daripada ananda kami tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi dengan Hajah Putri Istari pada hari Sabtu nanti, disusul dengan acara ngunduh mantu di acara pada tanggal 24 April 2024 nanti. Iya, dan setelah acara siraman pagi hari ini, kita lanjut nanti ke sesi kedua itu acara Mapaci. Iya, setelah acara. Kami persilakan kepada keluarga besar Raja. Ya, kepada Ananda Raja untuk dapat bergabung ke area siraman. Ananda Raja dipanggil oleh Manda saya. Alam Madinah dan Alwan Syafa agar bisa ke area siraman untuk melakukan foto bersama. Ini mohon izin nanti J, ini ada instruksi dari keluarga besar kita. Itu ada sepupu-sepupuan katanya minta berfoto sekali untuk acara siraman ini.
ya, Al Madinah Alwan, siapa? Mas Alwan mana? Oh ada. Iya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini acara siraman Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya kita semua berharap kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mohon doa restunya dan mohon doa kelancarannya acara nanti pada tanggal 20 April 2024 di Balikpapan. Dan insya Allah, siapa? Mana siapa? Kepada Ananda Syafa. Ananda Syafa, ayo kita bergabung. Ananda Syafa, nanti habisin jangan kemana-mana karena masih ada air siraman yang dipercaya dapat memberikan berkah. Iya. Jadi nanti boleh. Iya. Lemparkan ke arah. Ke arah. Tamu. Tamu. Yang berhadir. Ananda Syafa. Ya sabil du'ana, mana ya maulana, ya sabil du'ana. Ya semuanya lihat ke kamera ya di tengah. Satu, dua, tiga. Ya, tahan. Lagi, satu, dua, tiga. Iya, semuanya melirik ke Haji Aziz. Semuanya lirikannya, pandangannya tolong ditujukan kepada Haji Aziz. Iya. Iya tolong, iya. Saling merangkul ini menyimbolkan kasih sayang yang luar biasa. Iya selanjutnya, ini ada permintaan keluarga besar ya. Ayo cepat-cepat sayang, sepupuan. Oh iya, iya. Iya, selanjutnya foto bersama dengan sepupu-sepupu atau tante-tante. Iya, selanjutnya.
Raya bebas, Masya Allah. Kakek beradik ini luar biasa. Kasih sayang cintanya, ya langsung. Iya, selanjutnya tante-tante, nenek kamu juga ikut. Iya, ada yang di sebelah, sisi sebelah sini ya. Oh ya, sebentar. Ya untuk orang kantor ya, maaf sorry. Kita video dulu, bikin video. Ucapan-ucapan dulu. Iya. Haji Ajis Muhammad Abdul, Haji 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 Salwi dengan Haja Putri Senari, semoga menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah selamanya. Amin amin robbal alamin. Iya, selanjutnya personil kantor ADJ. Kepada Ibu Menteri Keuangan ADJ, Ibu Haja Tabiati beserta rekan-rekan kami persilahkan. Iya, sekali lagi kami persilahkan untuk Menteri Keuangan PT ADJ Alwi Dondang Jaya, Ibu Haja Tabiati beserta rekan-rekan agar bisa berfoto bareng dengan calon mempelai Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi untuk berfoto bersama. Kayaknya bikin video nih. Iya, sebelum kita mengakhiri acara ini ada permintaan lagi satu kali ya untuk keluarga besar Haji Imis bersaudara dan beriparan. Alhamdulillah acara siraman hari ini sukses, lancar. Alhamdulillah. Iya. Sambil keluarga berfoto, kami persilahkan kepada para tamu undangan yang telah hadir untuk dapat menikmati hidangan yang ada di area belakang area siraman. Iya. Jadi ada kain hitam di belakangnya, itu adalah area untuk hidangan yang hari ini dipersembahkan oleh Banjarsari Catering Samarinda. Iya, karena masih ada season. Iya. Untuk Haji Imis beserta istri agar bisa berfoto. Iya. Setelah ini kepada Bapak
Haji Alwi bersiap-siap untuk menggendong putra tercinta Haji Muhammad Abdul Aziz untuk membawa anak tercintanya atau menggendong anak tercinta masuk ke dalam rumah. Iya, kami dan diiringi oleh mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk dapat pindah dulu. Iya, mohon maaf ya Ibu sebelumnya. Iya, akan kami lakukan prosesi untuk penggendongan dari iya. Kedua calon mempelai kita yang berbahagia. Iya. Ananda Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi yang akan digendong oleh ayahanda tercinta. Iya. Bapak Haji Alwi Ruslan. Dan diiringi di belakang oleh Ibu Bunda Mandanya dengan kakak-kakak dan adik-adik tercinta. Iya. Acara hari ini dipersembahkan oleh Abad VO Borneo, konseptor oleh Bapak Archi Zajong, dekor dari Premier Wet Looks, Banjarsari Catering, dan didokumentasikan oleh Free Plus dan LHH Studio. Iya Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, yang mana kita sudah melewati tadi acara siraman yang cukup berbahagia. Dan selanjutnya kepada Bapak Haji Alwi Ruslan agar menggendong anak tercintanya. Ya tolong dulu handuknya iya. Untuk masuk ke dalam rumah. Kepada ayahanda untuk dapat dihandukan badan daripada ananda tercinta kami. Handukan Haji ya. Muhammad Abdul Aziz Alwi. Di bagian badan Bapak. Iya. Iya. Masya Allah tabarakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala wa sallim. Ya. Iya. Berfoto dulu untuk Bapak Haji Alwi bersaudara ya. Semoga kita semua kita ambil panutan dan contoh kepada Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi yang mana kita saksikan bersama-sama pada hari ini. Dia mempunyai 7 bersaudara yang begitu akrab, sayang dan cintanya luar biasa. Semoga kita semua Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir pada hari ini, semoga kita menjadi seperti Bapak Haji Alwi bersaudara ini. Masya Allah, luar biasa. Iya, sebelum gendongan tercinta dilakukan oleh ayah tercinta Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi, kami minta dengan hormat kepada Kakanda Haji Ruslan Hadi dan Kakanda Haji Nur Hayati untuk berfoto bersama. Jadi diharap kepada Ibu Bunda Manda dan seluruh saudara, adik kakak dan paman, tante agar bisa mengiringi di belakang untuk session gendong calon mempelai pria yaitu Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi. Luar biasa ya. Iya semuanya anak-anak. Masya Allah luar biasa. Inilah keluarga ceria bahagia selamanya. Yaitu Bapak Haji Ruslan Hadi. Semoga ini memberi contoh dengan anak-anak kita selalu akrab bersaudara.
Iya, selanjutnya gendongan ayah tercinta kepada anaknya tercinta. Yang mana gendongan ini merupakan kasih sayang yang luar biasa terhadap anak. Dari kecil sampai Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Wabina Wasafina Wabarakatina ya Maulana Muhammad. Iya, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dipersilakan untuk mengambil hidangan. Iya, sekali lagi kepada seluruh tamu undangan agar mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh catering Banjarsari. Iya, demikianlah acara prosesi siraman calon mempelai pria Haji Muhammad Abdul Ajis Alwi, yang mana kita sudah saksikan bersama-sama. Tak lupa saya sebagai MC mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh bapak tamu undangan yang berbahagia pada siang ini. Sudi kiranya memberikan doa restu kepada Ananda Haji Muhammad Abdul Ajis Alwi yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya, yang insya Allah di tanggal 20 April 2024 akan melakukan akad nikah sekaligus resepsi di Balikpapan. Dan insya Allah tanggal 24 April 2024 insya Allah di kediaman Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami muliakan dan kami banggakan, adapun prosesi mapaci nanti setelah bada asar. Jadi kami himbau kepada seluruh keluarga besar agar bisa berhadir nanti sebelum bada asar, karena itu ada prosesi mapaci adat Bugis. Iya, terima kasih kepada Ibunda Haji Jamiah yang telah memandu acara siraman pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelumnya akan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan vendor yang telah berpartisipasi kepada acara hari ini. Ada diorganize oleh Abbas VO Borneo, konseptor oleh Archie Sajong, didokumentasikan oleh Free Plus dan LHH, dan juga makanan dan sajian yang nikmat disajikan oleh Banjarsari Catering Samarinda. Selanjutnya akan kita dengarkan hiburan dari teman-teman Alam Nada. Sudah siap? Iya, langsung saja kita habis ini bersama Mbak Desi. Iya, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Ruslan Hadi, Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi. Nanti setelah ba'da asar ada sesen mapaci. Jadi kami berharap kepada seluruh keluarga besar agar bisa berhadir untuk menyaksikan bersama-sama acara mapaci setelah ba'da asar. Sekian dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah tebang perdana. Pucuk dicinta, ulang pun tiba kata pepatah. Ku butuh cinta, kamu pun datang aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta hati kecewa. Lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Mengenai kini
berkiar kembali. Kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggalkan ku lepas dengan ikhlas. Gantinya kamu ikhlas membawa berkah. Aku takut fitnah dan dosa bila berdua-dua denganmu. Apa lagi yang kau tunggu? Jadi Saudara Nando ditunggu di ruang Mapaci. Saudara Nando. Ya, makasih. Oke, kembali masih bersama Alam Nada, masih dalam kemeriahan acara siraman dari Bapak Haji Muhammad Abdul Aziz yang akan melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar dan juga masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mewakili keluarga besar dari Alam Nada, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tante Jame, Nenek Gemoy. Lanjut. Maaf lahir batin aku dulu, mau lagu, Tante. Lagu Arab dulu kamu deh. Lagu Arab, oke. Okay. Iya. Nenek Gemoy, reskes lagu Sajadah Merah. Sajadah Merah. Nanti, ya, maaf disiapkan. Ya aku enggak bawa tas. Siap nanti ya. Aman, Tante. Nah apa, tasnya enggak, kenapa tasnya? Tasnya di belakang. Apa itu, sawer? Oh gitu enggak apa-apa. Kiris aja bisa. Kali ini ada penampilan dari rekan saya. Ada Ratu Bilqis
Bilqis. Selamat berjumpa dari Nenek Gemoy. Aduhai sungguh mesra.
Assalamualaikum, sudah berlalu bersama sama Alam Nada. Dan masih terbagi juga buat Bapak dan Ibu yang lagi menikmati hidangannya. Selamat menikmati. Gimana Nenek? Lanjut? Atau Nenek mau nyanyi boleh? Cek cek. Iya, ini bukan tadi persembahan dari siapa sayang? Ratu Bilqis Nenek. Ratu Bilqis. Iya, kebetulan ini ada salah satu lurah ya. Oh, ada Bapak Lurah. Iya, Bapak Lurah. Yang selalu ngikutin kami kemana-mana. Oh. Tapi suaranya enggak kalah sama Nenek Gemol. Oh iya. Iya, iya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ya, Bapak. Bapak. Kelurahan Muara Jawa Ulu. Persilahkan. Mungkin Pak Hamsa dan rekan-rekan lain agar bisa kesini mungkin bergabung dengan Alam Nada. Iya. Semuanya. Ayo. Iya, Bapak Lurah dan semuanya kayaknya Nenek Moya. Iya. Ha-ha. Pak Sapri juga kesini. Ayo Pak Pur, sini Pak Pur. Kita hibur tamu undangan ya. Semoga dengan suara Bapak Lurah ini, tapi saya yakin suara Bapak Lurah melebihi suara Hamdan Atiti. Berarti melebihin suaranya artis ya Nenek ya. Iya. Ayo Pak Lurah beserta yang lainnya dengan hormat bisa bergabung. Panggilan khusus untuk Bapak Lurah Ulu. Bapak Usman Pes. Lagu Balulipa, Balulipa. Iya, dan seluruh rekan-rekan bisa ikut gabung di sini bergoyang bersama Alam Nada. Ada Bapak Haji Basilo juga ada. Pokoknya semuanya ikut gabung. Dan juga ada Bapak Martono, ayo ikut gabung di sini. Ini Bapak, calon Bapak Camat. Eh, Pak Hamsa joget. Pak Hamsa. Deng Ilham. Aku Siram P.
Joget Pi. Sakit hati deh. Haji Pada. Ci. Hatimu begitu tega,
di depan mataku kau jual cinta. Senyum kau berikan demi langit dan bumi, aku bersumpah dirimu lagi ku maafkan. Sekali ternoda tetap ternoda. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Sejuta senyum kau berikan demi langit dan bumi, aku bersumpah dirinya mungkin lagi ku maafkan. Sekali ternoda tetap ternoda. Jika ku takkan lagi berubah, sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Haji Saleh. Secangkir kopi. Secangkir kopi. Ayo sini nak. Ya, secangkir kopi, jangan tinggi nadanya. Karena rapnya enggak bisa ngambil dia, kesian. Enggak cocok kalau enggak tinggi. Depan Haji Saleh. Nure aku Haji Mis. Kita sambut Haji Ramli bersama sawerannya. Oh.
cek testing testing sekali tes bunting. Kasih tepuk tangan dulu meriah untuk Haji Saleh Sudirman. Haji Ramli. Haji. Oh. Bagaimana aku yang betah di rumah setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Makan dan tidur selalu sendiri. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja seakan tak mau. Bagaimana aku kan betah di rumah, punya pakulan kerja engkau tiada. Jangankan menemani dengan kemesraanmu, bicara saja tentu sedia. Pulang kerja engkau tiada.
selanjutnya untuk Ibu Bunda Manda Haji Ajis kepada Haja Molida, Haja Reni, Haja Suci. Iya, penampilan selanjutnya kepada iya, Ibu Bunda Manda. Terima kasih banyak semuanya yang udah hadir memberikan doa restu kepada Haji Ajis, Tante. Jauh-jauh dari Samboja sangat-sangat. Iya, sangat-sangat Tante ya, makasih banyak. Masya Allah tuh saweran di sana, ayo Ibu. Jadi yang kenapa itu? Allahu Akbar, siapa? Anaknya siapa? Yanti Haji Tanamu tuh, ya Allah.
Ya, kita kasih tembang cantik milikku. Mungkin Haji Sania, Haji Mas Nia ikut gabung di sini dengan acara dia. Bersama Haji Fitri, kita goyang bersama. Ayo Haja Sania, Haja Mas Nia, dan Haja Alivia dipersilahkan untuk bergabung bersama Ibu, Bunda, dan Manda. Orang
Nenek Gemoy. Ayo mundur, mundur, mundur. Yang mau saweran sama Nenek Gemoy sini. Bu, takutnya yang punya anak kecil nanti, takutnya desak-desakan di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Goyang dulu dong bersama Nenek Gemoy. Jangan berebut, pasti dapat semua. Oh, udah bisa kalau berebut, gak mau aku. Haja Suci, Haja Mulia, Haja Reni, lanjut. Sampai tumpah esnya itu. Bu, yang punya anak tolong jangan ikut rebutan ya. Takutnya nanti anaknya kesian, kejepit. Kalau bapaknya kejepit sama ibunya gak apa-apa. Oh ya, tolong. Ya, Jimmy. Mumpung ibu punya ini pada semua panas katanya. Jimmy, Haja Reni. Haji Suci, Jimmy. Andre. Bung Andre, nanti saya sawer spesial untuk Bung Andre ya. Jimmy. Bu. Ih, sedikit aku. Siapa yang bawa es di tengah-tengah saweran kayak gini? Bu, sini Bu. Kita goyang di bawah aja ya. Sendalnya dilepas ya, Bu. Dikasih tembang cantik. Jimmy. Iya, semua ambil apa-apa tangan di atas, yo. Hey. 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 Kau yang nomor satu, lelaki yang mencintai.
Jujur kah? Iya belum. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut ibu-ibu? Nah, ada apa gerangan di situ dengan kakak aku? Oh, dikasih THR. Ya, mohon dibawakan lagu Sejadah Merah. Itu. Hah? Oh iya. Mikrofonnya masih open PO. Mohon maaf, ini untuk anak-anak. Ibu-ibu sawernya di bawah ya. Iya. Sawernya di bawah. Gimana sih ini? Bu, untuk anak-anak aja, Bu. Mohon maaf, Bu. Sini kita, sini kita, sini, sini. Ya Allah. Iya, tolong. Aduh, hai sungguh mesanya. Ada bisa nenek kebal, gak bisa bernapas aku. Pelukinya ku dicium.
Yang tertib ibu-ibu, semuanya dapat. Bonyok nenek gemoy, asli. Kayak ini rasanya menyawer, ih capuk sih. Dalam ibadah.
aku cinta, dia yang aku puja. Itu diberi tanda warna sajadah merah. Katanya agar aku rajin ibadah. Iya, kembali bersama Alam Nada, bersama Ibu Dewan Kinta Haja Masnia dengan judul lagu Terkesan. Terkesan. Ayo
Karena waktu sudah menunjukkan batas jujur, kita break dulu. Jadi sekali lagi saya mewakili keluarga besar Bapak Haji Alwi Ruslan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang sudah menghadiri acara siraman Haji Muhammad Abdul Aziz Alwi yang mana sudah berlangsung. Kita saksikan bersama, alhamdulillah sukses dan begitu lancar acaranya. Sekali lagi kami mewakili keluarga besar Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Yang sudah kiranya untuk memberikan doa restunya kepada Anakda Haji Jai Haji Muhammad Aziz Alwi yang insya Allah akan melangsungkan pernikahan resepsi pada tanggal 20 April 2024 di Balikpapan. Dan untuk di kediaman Bapak Haji Alwi Ruslan Hadi tanggal 24 April 2024. Ya, saya sebagai pembawa acara MC atas nama Haja Jamiah alias Nenya Gemoy sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Abang LHH.